Ya, selanjutnya ini lagi-lagi ya. kasus kejahatan seksual kepada anak kembali terjadi. Seorang pria berusia 34 tahun di Pancoran, Jakarta Selatan ditangkap karena diduga melakukan kejahatan seksual pada 15 orang anak di bawah umur. Ya, pria berinisial M ditangkap setelah salah satu ibu korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jakarta Selatan. Berdasarkan penyidikan sementara dari 15 korban, 11 diantaranya dipastikan menjadi korban kejahatan seksual pelaku yang dilakukan di sejumlah lokasi. Polisi telah menggandeng Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta KPAI untuk memberikan trauma healing bagi para korban. Adanya jumlah korban yang berdasarkan hasil keterangan itu ada lebih dari 15 orang. Kemudian yang sudah terkonfirmasi oleh kita itu ada 11 orang. Kemudian 5 diantaranya sudah diambil visum, fisik ya. Kemudian yang lain proses visumnya sedang berjalan, namun belum selesai. Kemudian terkait dengan motif, motif daripada korban, caranya yang bersangkutan untuk mengajak melakukan tindakan tersebut, yaitu dengan mengiming-imingi seperti permen, kemudian uang,